perkembangan bola sepak tempatan. Bekas Setiausaha Kehormat Muhammad Azmirul Anwar Aris mencabar pengurusan terkini Persatuan Bola Sepak Kedah KFA agar membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Ia berikutan dakwaan kes pecah amanah terhadap pengurusan lama KFA. Dakwaan pengurusan lama KFA pecah amanah dibangkitkan pada sidang Dun Kedah Isnin lalu. Menurut Muhammad Azmirul, pihaknya sedia memberi kerjasama dan jika tidak benar, akan mengambil tindakan undang-undang. Saya akan dapatkan nasihat berhormat. Kalau dia, tetapi dia tengok fokus, adakah dia sebut saya sendiri, jadi saya rasa untuk menjawab semua nama tu dia tak sebut, ya, dekat pengurusan lama. Itu yang kita nak. Kalau ada orang yang ada masalah dalam tu, elok lah. Sebab kita menjunjung integriti. Menjunjung integriti, kita nakkan integriti. Apa yang kita perjuangkan dahulu. Sama aja main mana-mana kerjaan pun. Saya cabar. Saya lebih nampak tomahan dan saya cabar pergi untuk membuat laporan SPRM dan juga pidana. Mengulas dakwaan manipulasi penyata gaji, Azmirul memaklumkan ia diuruskan pihak lain dalam KFA. Sementara kutipan dana bagi membiayai kos guaman bagi kes seorang pemain yang berpindah ke pasukan lain, dana berkenaan telah dimasukkan ke akaun KFA semula berikutan tidak mencapai sasaran. Juga dijawab isu barangan cenderahati yang tidak dapat dijual berikutan pandemik COVID-19 dengan barangan berkenaan sepatutnya menjadi milik pemegang tiket bermusim.